Pelaku penipuan yang merupakan ibu rumah tangga ini pingsan saat dibawa ke Polsek Senen, Jakarta Pusat. Pelaku bernama Natalia ini shock setelah aksi penipuannya diungkap aparat kepolisian. Wanita berusia 61 tahun ini ditangkap di sebuah restoran di Jakarta Pusat pada Selasa siang. Saat melancarkan aksinya, pelaku menawarkan jasa mengurus surat izin impor pakaian bekas kepada sejumlah pedagang pakaian di Pasar Senen, Jakarta. Salah satu korban bahkan diminta uang sebesar 10 juta rupiah untuk mengurus izin impor pakaian bekas. Untuk meyakinkan korban, pelaku mengaku sebagai poluan yang ditugaskan di kantor Sekretariat Negara. Dalam penyelidikan sementara, pelaku diketahui pernah berurusan dengan pihak kepolisian pada tahun 2013 lalu. Tahun 2013 pernah juga diamankan di Bandara Soekarno-Hatta, orang ini, ya, dengan menggunakan baju polisi, poluan, pangkat kompol. Namun demikian, karena memang dia bukan kompol asli, sehingga menggunakan seragamnya nggak benar. Pelaku mengakui aksi tersebut dilakukan bersama sejumlah pihak-pihak lainnya. Enggak, 2012 sudah kapuk, tapi teman-teman ngajakin kembali lagi. Teman-teman itu siapa datang? Sehari-hari kerja apa, Bu? Akibat perbuatannya, pelaku diancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Desi, kasih. Desi.